فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini yang pertama, apa hukum parfum yang beralkohol? Apakah parfum yang beralkohol menyebabkan tidak syahnya sholat? Parfum yang bercampur dengan alkohol itu harus dibedakan istilah alkohol di parfum dengan istilah alkohol di minuman. Hal yang bisa dikonsumsi itu alkohol yang bercampur dengan apa? Dengan minuman atau dengan makanan. Tapi kalau alkohol yang merupakan campuran dari parfum, itu tidak ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Jadi jangan ada yang berkata, wah ini berarti alkohol memabukkan. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, tidak seperti itu. Karena orang-orang ahli kimia mengatakan bahwa alkohol itu memang jenisnya banyak. Ya. Dari sisi penamaan sama, tapi jenis banyak. Alkohol yang dicampur dengan parfum itu bukan dari jenis yang diminum. Bahkan itu kalau dikonsumsi bisa mematikan. Jadi terkait dengan campurannya, maka itu enggak ada masalah insyaallah taala. Dan itu difatwakan oleh sejumlah ulama di masa ini.